Halo guys, sebelum kita mulai video ini, gue pengen kasih tau kalau di video ini ada giveaway 300 diamond untuk 10 orang pemenang dan 1 skin epic guys ya, untuk 1 orang pemenang. Cara ikutannya kalian bisa langsung lihat aja di description, dan nanti pemenangnya bakal diumumin di instastory guys. Yo, halo guys, gue Lego Jadi guys ya, thank you banget kita udah menembus 1 juta subscribers. Thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe ke channel ini dan nontonin tiap hari video yang diupload di channel ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe dan like dan komen semuanya. Thank you banget guys. Dan maka dari itu, gue sebentar lagi bakal rilis merchandise, merch baju atau hoodie langsung dari gue sendiri, desainnya dari gue sendiri. Namanya adalah Lumos ID guys ya, Lumos underscore ID untuk Instagramnya. Pokoknya desainnya bakal keren-keren di sana dan harganya juga nggak mahal. Dan ya udah guys ya, nggak pakai lama, langsung aja guys ya, kita mulai videonya. Oke guys, jadi nih di sini kan ada event baru guys ya, namanya Twilight Chest. Sebenarnya nggak baru nih, kayak udah ada kayak 5 hari atau seminggu yang lalu ya. Dan ini udah tinggal 22 jam gue baru buka, sengaja gue bukanya di akhir. Kenapa? Karena di sini tuh ternyata katanya tuh ada trik gitu guys ya, semacam trik gitu. Gue nggak tahu nih benar atau enggak, makanya gue pengen buktiin ke kalian sekalian nonton nih video ini. Jadi tuh ada trik gitu yang beredar di Facebook Mobile Legend grup Indonesia lah ya. Jadi banyak rumor yang bilang kalau misalnya kalian pengen dapetin hero yang kalian pengen, kalian mesti ganti bahasanya nih guys ya. Jadi di sini gua bakal sekalian cobain, kita akan coba ganti bahasa di sini ya. Kita bakal ganti bahasanya itu bahasa apa sih, Bang? Ganti bahasanya itu bahasa Jepang guys ya. Nah, mungkin kalian juga banyak yang enggak tahu ya, kalau misalnya kalian ngubah VPN kalian, kalian ganti internet kalian jadi internet Jepang. Sebenarnya ada event-event yang sebenarnya di Mobile Legend ini nggak ada guys ya, di Mobile Legend yang kita mainin nggak ada. Contohnya ini kan event di sini cuma begini-begini doang. Tapi kalau kalian pakai VPN Jepang, itu tuh dia ada event lain ya. Biasanya tuh ada event lain yang dimana kalian bisa dapat skin atau dapat emoticon gratis guys ya. Itu benar, itu benar. Dulu gue pernah connectin, gue dulu pernah nyoba guys ya. Gue dapat, dulu gue dapat ini nih guys. Mana ya? Oh, di ID gue yang satu lagi guys ya, Android. Gue dapat Gusion guys. Nah yang ini nih, nih teman di ID ini gue nggak beli guys ya. Nah ID ini nih, ini nih. Ini dapat gratis kalau misalnya kalian pakai IP Jepang, pakai VPN Jepang. Maka dari itu, gue pengen coba nih. Kita ganti bahasanya doang ya. Jadi ini ganti bahasa Jepang doang, nggak ngubah VPN. Semoga aja bisa guys ya. Oke guys, kita udah di bahasa Jepang Mobile Legends nih guys ya. Coba kita cek hero-heronya. Oh, lama kali kau ngomongnya. Masih Inggris harusnya nih. Wise choice. Oh iya, masih Inggris ya. Oke guys, jadi ini kita buka Twilight Chest. Mana nih Twilight Chest-nya? Oh, ada di shop Twilight Chest-nya ya. Jadi kalian buka Twilight Chest nih guys ya. Kan di sini kan gue pengen mana sih Twilight Chest? Twilight Chest. Oh, ini nih. Nih, jadi di guys ya, di sini kan skin-skin, beberapa skin epic gue udah punya guys ya. Contohnya di sini Alucard gue udah punya. Nah, di sini tuh gue ngincer Chou sama Moskov guys ya. Apa enggak Leslie gitu atau Mia itu boleh ya? Marksman gitu boleh guys ya. Jadi ya cuma itu doang kan ya. Iya ya cuma itu doang guys, skin epic. Jadi Chou dan marksman selain Mia ya. Mia juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Itu tuh gue pengen dapetin guys ya. Nah, triknya itu ya. Ini by the way triknya bukan dari gua guys ya. Ini gue cuma lihat dan beberapa pada bilang benar-benar, tapi kita bakal buktiin sama-sama. Bener gak nih triknya ini ya? Bisa gak nih? Oke, kita buka toilet chest. Jadi gini nih, kalian buka ke yang tanda tanya ini, terus kalian buka skin Chou-nya. Soalnya gue pengen Chou nih guys ya. Berarti gue cuma buka 2 kali guys ya. Diamond gue enggak banyak kali. Ke Chou-nya. Diamin gini, aduh di invite sama FC lagi. Oke, animasinya udah habis. Close, tutup, buka. Ho. Wah, dapetnya Kagura guys. Wah, berarti palsu guys ya. Aduh, dapetnya Kagura. Kenapa mesti dari segala semua hero, kenapa mesti Kagura gitu loh. Kalian udah tahu sendiri kan, Kagura gue itu Kagura dari kayangan coy. Udah parah lah. Kenapa mesti Kagura coba? Astaga. Oke guys, kita coba sekali lagi nih guys ya. Tapi sebelum kita lanjutin lagi, gue pengen kasih ke kalian kalau misalnya gue ngisi diamond itu di Unipin, kalian juga bisa isi diamond kalian di Unipin karena caranya itu gampang banget dan diamond kalian bakal langsung masuk guys ya. Misalnya diamond kalian kenapa-napa, customer service siap bantu kalian 24 jam. Pokoknya di Unipin tuh gampang banget dan gue bakal taruh link juga di description kalau misalnya kalian pengen isi diamond di Unipin. Oke? Okay? Oke okay guys, kita buka sekali lagi nih ya. Ini by the way ternyata nggak work juga gitu guys ya. Ini palsu nih kayaknya. Coba gue ke Chou lagi. Gue pengen banget ya dapetin Chou. Jangan deh, ganti. Sabar. Ulang lagi. Chou tadi kan kita nggak dapat. Gue pengen Moskov guys ya. Asli. Ini Moskov menurut gue skin keren banget sih. Gokil banget nih skin Moskovnya. Oke. Gacor abis coy. Skin efeknya juga mantep banget guys ya. Efek dari skin satunya tuh mantep banget gitu. Oke okay, guys.
feeling gue sih nggak dapat ya, saya gue ngomong jujur aja guys, menurut gue nggak dapat nih. Tah kan? Dapatnya Odette, astaga, kutukan Hansen guys. Kampret, kampret. Ini buat para perempuan-perempuan, gue dapat skin juga lumayan lah, dapat skin Zero. Buat cewek-cewek pasti pada suka nih guys, dapat skin Odette. Tapi gue ini pakai Odette ini, wah dragada guys. Di sini gue dapat 330. Waduh, dikit lagi pada kita bisa, udah bisa beli ini guys ya. Kayak cuma 150 guys ya, gue dapat skin epic lagi satu nih. Gue buka sekali lagi nih, gue bisa dapat nih Moskovnya, kampret guys ya. Jadi ternyata itu fake guys ya, trik-trik bug-bugnya itu fake untuk Twilight Chest itu nggak benar guys ya, ubah-ubah bahasa Jepang gitu. Oke guys, jadi kita langsung lihat aja nih guys ya, skin kagurannya gitu ya, kayak gimana. Langsung aja kita masuk dalam in-game-nya, let's go. Oke guys, kita udah masuk dalam in-game-nya, dan di sini guys ya, gue mainnya di klasik ya. Kalian gak usah banyak tanya guys, kenapa gue main di klasik tuh jangan banyak tanya loh. Karena kenapa? Karena ini Kagura guys ya. Kau udah tahu Kagura gue ini dari kayangan guys ya, di atasnya Lemon gitu. Lemon ada di sini nih, gue di atasnya gitu. Dan di sini gue pakai Kaguranya itu pakai Magic Worship guys ya. Gue bilang ke Jojo, kok Kagura lu sakit Jo? Leo Koce kok bahasanya namanya bahasa Jepang juga dong. Gue nanya ke Jojo, kok Kagura lu bisa sakit Jo kemarin waktu live streaming, kan gue main sama Lemon dia pada gitu guys ya. Oh iyalah dia bilang. Terus pas gue lihat ternyata Kaguranya dia pakai talent bakar ini guys ya, pakai Magic Worship, kampret. Jadi ini gue sekalian cobain nih ya. Set, gila, jago banget gue guys. Jadi gue ini pakai Magic Worship. Ini by the way ini kenapa AFK ya? Aduh. Oh. Terus nih kalian nih banyak-banyak ngeledekin gue juga gitu bilang. Masa ngambil buff pakai ulti gitu. Ambil buff kok pakai ulti. Kagura gue ini dari kayangan. Jadi tuh kalian tuh pokoknya percaya aja sama Kagura gue ini guys. Dan di sini gue pakai sepatunya, sepatu Asis guys ya. Pakai sepatu Asis aja. Pakai sepatu Asis. Kayak gue enggak pede gitu sama diri gue sendiri kalau gue bakal nge-kill gitu. Wah ini parah nih guys ya. Jauh headnya the real AFK nih guys. Wah gila, ini main klasik aja kita bakal hard game banget nih guys. Tapi tenang aja, kenapa? Karena Kagura gue ini wadragada, gue pakai skin epic bukan kaleng-kaleng gitu guys ya. Tapi jujur aja nih guys, skin epicnya Kagura ini ya, sama yang Kagura Blossom itu ya. Oh Kagura Blossom gak tuh namanya. Sama Kagura yang satu lagi yang, ya kalian tau lah, yang bisa diwarnain itu, recolor itu. Menurut gue gak terlalu beda jauh guys ya, efek-efeknya juga ya. Lu udah macam-macam lu. Gue cicil. Gila kali ini orang ya. Hup, woi, gue cicil. Cicil terus bang. Dia sampe udah capek guys. Sampe udah malas dia. Ayo masuk lah. Ayo gue masuk nih ya. Set. Mana dia? Aduh dia kabur tuh guys ya. Kabur dia gak kuat gitu lawan Kagura gue. Ih, parah lah. Tolong gua cu. Aduh nih hero apa sih guys? Sumpah lah gua enggak bisa gua main hero lu. Skin efeknya juga enggak terlalu gimana-gimana banget sih guys ya, jujur aja. Ini beda gua bakal ambil buff-nya dia nih guys ya. Gua ambil aja nih buff-nya nih. Paninya funny guys, kampret. Coba kita lihat nih, cepetan mana nih guys yang ngambil ininya nih ya. Secet. Anjir cepetan dia. Aduh, masa gua main Kagura main klasik aja kalah guys, parah banget lah ini lah. Masa seenggak bakat ini sih gue pakai Kagura? Aneh lo, sumpah lo. Sebenernya ini bukan gue yang gak bakat ya. Ini hero-nya tuh aneh. Gue pake Selena aja bisa, pake ini gue gak bisa lo. Sumpah lah. Tus. Waduh, bisa dihindarin, hoki banget tuh orang ya. Gue cicil. Kill dong. Seret! Wah gila, jago banget Kagura gua tuh. Bukan kaleng goni. Wah, digocek dong dia. Sabar, gua dateng. Gua belum dateng udah pada mati guys, kampret. Hoki tuh musuhnya guys ya, gua dateng save sini gua nih fix pakai Kagura, ini udah bukan kaleng-kaleng ini, petapa genit pakai Kagura, asli dah. Waduh. Dapat nih guys ya, gue pakai retri nih guys. Set. Oi. Waduh. Belakang gue ada orang lagi guys. Gah.
Kayak klasik aja kalah lu, gua lu pakai Kagura lu. Alah. So guys, thank you udah nonton video sampai habis, dan hasil game tadi udah pasti tuh gua MVP tuh guys. Udah enggak perlu gua kasih ke kalian tuh, udah pasti jawabannya tuh gua MVP. Udah pasti win 100% dan thank you udah nonton video sampai habis. Misalnya kalian suka video ini, jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe juga supaya kalian ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Giveaway jangan lupa ikutan, semoga kalian menang guys ya. Thank you guys for watching this video and I will see you guys in the next one. Bye bye.